Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Vintage Stuff and Diecast. Hari ini saya akan nunjukin satu buah hot hatch lagi, kali ini dari mobil Datsun. Ya, ini adalah Datsun Wagon Bluebird 510 Wagon, berwarna biru dari kategori Source Up. Oke, dia berwarna biru dengan strip berwarna biru tua dan warna merah, ada putihnya juga, dengan tulisan apa ini? JNC Surf Petrol. Oke, ini mobil petrol dan di badan mobil ada angka 71. Dia mempunyai kaca yang nggak reband ya, sepertinya mungkin reband tapi nggak terlalu, mungkin cuma 10% kali. Oke, untuk ring dia berwarna agak unik, yaitu berwarna merah dan ban berwarna hitam seperti ini ya. Di bagian kap mesin ada spionnya, jadi spionnya bukan di pintu depan tapi di dekat kap mesin seperti pada gambarnya, kayak gini ya bentuknya. Lalu untuk bagian belakang lampu rem dia nggak ada, maksudnya sewarna sama bodi. Di bagian depan juga lampu-lampu sewarna sama bodi. Untuk bagian atas didominasi warna hitam, di kap mesin ada strip warna putih dan angka 71 seperti yang ada di badan mobil. Di bagian bawah seperti biasa Hot Wheels berwarna hitam, ban plastik. Untuk kart blister masih oke semua, cakep ya teman-teman ya, rapi semua, nggak ada yang kerut, nggak ada yang ngelipet-lipet atau sobek, nggak ada. Bubble juga aman. Teman-teman yang berminat bisa langsung kunjungin toko online gue, namanya Vintage Stuff and Diecast. Kalau yang di area Brokerto, Banyumas, bisa ke area Dukuh Aluh di Banyumas, dekat Universitas Muhammadiyah Brokerto. Karena di sini masih ada beberapa lagi opsi Hot Wheels yang bisa jadi pilihan teman-teman. Terima kasih.